Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bowo SGM Bojonegoro. Ya, kali ini saya berada di Gang Sawahan 2 ya, di Banjarejo, Bojonegoro Kota. Ya, di sini ada kejadian orang tenggelam ya. Nah, cuma ini kejadiannya belum pasti. Nah, soalnya belum ada saksi mata melihat dari orang tenggelamnya. Dan ini yang tenggelam kabarnya orang sekitar sini saja ya. Namanya Mbah Pairan ya. Katanya dengar-dengar mau buang sampah kepleset seperti itu beritanya ya. Cuma ini kabarnya nggak ada saksi, nggak ada buktinya ya, seperti itu. Nah, seperti ini kondisi pengawannya ya. Ini banyak cewek-cewek pada melihat. Nah, ini pada menanti tim SAR datang, ini yang belum kunjung datang. Nah, ini banyak orang-orang yang pada nongkrong sini ya, pinggir bengawan. Nah, ini kondisi masih 50-50 antara tenggelam dan tidak ya. Hanya kabarnya pertama dia membuang sampah, orang tua ya, dan tongkatnya juga berada tepat di pinggir bengawan. Nah, seperti itu. Cuma waktu kejadian tenggelamnya nggak ada saksi, jadi nggak ada yang tahu. Cuma ini baru diduga tenggelam seperti itu. Nah, ini pada melihat di ngawasi di pinggir bengawan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini orang pada menunggu di pinggir bengawan semuanya ya. Nah, seperti itu. Nah, di sana. Nah, ini lokasinya, saya akan menuju ke lokasinya seperti itu ya. Ini banyak sekali orang yang, nah ini tempat lokasinya di sini. Nah, seperti itu. Ini tempat lokasinya ya. Ini tepatnya di Gang Sawahan 2 Banjarejo Bojonegoro ya. Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Nah, ini bengawannya lagi naik ya, kondisinya naik. Nah, seperti ini ya, kita lihat kondisi bengawannya seperti ini. Nah, di sini juga banyak orang yang melihat di pinggir bengawan sambil menunggu tim SAR-nya datang ya. Ini sekarang sekitar jam 16:30 tanggal 9 Maret 2022, teman-teman. Kondisi terkini Desa Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, tepatnya di Gang Sawahan 2 ya. Atas nama Mbah Pairan. Ya, ini dikabarkan, dirumorkan kepreset dan tenggelam. Ya, cuma belum ada saksi, ini baru diduga. Nah, seperti ini kondisi orang pada melihat menunggu. Nah, ini di belakang rumah ini. Nah, seperti ini ya. Nah, anginnya sangat kencang sekali di sini. Ya, mungkin itu saja info dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
dan tekan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.